Oke, ini adalah kayu merungkai yang telah tumbang akibat ribut tadi. Jadi saya akan membersihkannya, dan mana-mana yang boleh diambil, buahnya kah, daunnya, saya akan ambil lah. Oke. Ini apa ini? Ini juga disebabkan oleh racun. Kasihan bawa jarak. Ada buah mangga di, ada pokok mangga di sini. Jadi kena ambil berhati-hati. Ada juga di sini mangganya yang baru tanam. Oke, ini yang saya maksudkan. Ini kita akan ambil untuk dibuat sel sayur. Oke, ini masih lembut lah. Ini bunganya, dan saya sedang mencari buah. Cari buahnya. Ini pokok lemak. Nah, ini dia buahnya. Ini dia buahnya. Jika masih ada bijinya, kita akan ambil. Oke. Ya, ini dia. Ini adalah biji bagi merunggai ini. Oke, ini bijinya. Bagi yang tidak pernah nampak, ini adalah rupa bagi buah ini. Oke. Ini bijinya. Dan ada beberapa lagi, ada lagi satu di sana. Ada lagi di sini buahnya. Ini ada khasiat ya. Khasiat yang tersendiri. Khasiat buah merunggai. Biji merunggai, buah kelor, moringa, orang pun ada panggil juga moringa. Oke, so ini kita akan kumpul. Ada di sini juga, kita ambil. Belum matang, masih muda. Kita kumpul juga. Ini juga ada. Ini, oke, ini sudah matang, sudah pecah. Kita kumpul. Kemudian mungkin ada lagi di sana, sebelah sana. Jadi kita akan cari. Oke, sungguh sayang pokok ini berbunga dengan lebat, seluruh dahannya ada bunga. Ini bunganya, tapi malangnya tumbang pula di hari ini. Oke, memang nasib yang tidak baik bagi pokok ini. Oke, sayanglah. Buahnya tidak sempat berbuah. Oke, jadi saya akan ambil mana yang perlu. Bunga-bunga yang masih segar mungkin boleh
boleh diambil. Contohnya yang ini, kita akan coba boleh masak atau tidak ini. Banyak buahnya, banyak bunganya. Oke, ini sahaja yang saya ambil. Ini bunganya bercampur dengan daun yang masih muda, pucuknya 1, 2, 3, 4, 5 dalam kecil. 6, 7 ada 7. Ini inilah dia punya bentuk buahnya. Ada pengupanya. Kalau dimakan dia manis, ada kelat sedikit, ada pahit sedikit lah, pahit sedikit, tapi memang sedap. Oke, jadi ada khasiatnya, coba Google sendiri apa khasiatnya ya. Oke, ini adalah buahnya. Oke, daripada bunganya, ini bunganya dan daunnya. Oke, batangnya nanti saya akan letakkan di tanah saja. Oke, yang ini sudah menjadi. Oke, sudah menjadi, banyak tunasnya tumbuh pada batang ini ya. So, saya akan letak juga di sana itu supaya dia boleh tumbuh di batang-batangnya lah. Oke, jadi mari kita lakukan. Oke, ini saya letakkan saja begini. Ini dia. Dan mudah-mudahan dia akan tumbuh lah. Oke, sampai di sana. Dan ini sudah menjadi. Sana, dan di ujung sana adalah yang baru ditanam. Oke, so kegunaannya kenapa saya buat begini, supaya lain kali kalau mau mengambil untuk sayur kah atau apa, di sini sudah cukup rendah, di sana pun sudah cukup rendah untuk memetik lah kan. Oke, jadi di sana dan di sana. Oke.